Sejahtera, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya sedang berada di pantai-pantai yang indah di tempat saya. Oh, sangat best di sini. Menikmati pemandangan indah dengan sunset yang tak lama lagi akan turun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oh, sana terlalu gelap lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Kita tahu akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan perkara yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu pada 12 Mei ini disahkan tempat mereka akan bertemu buku dengan ruas adalah di Matic Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan-puan, pada mulanya diumumkan di Universiti Malaya, tetapi didedahkan bahawa ada usaha untuk akhirnya tidak jadilah buat di Universiti Malaya, sehingga bekas-bekas ketua-ketua pelajar Universiti Malaya bersuara dan tak puas hatilah. Walaupun begitu tuan-tuan dan puan, tak apa. Yang penting sudah ada tempat untuk mereka bertarung, beradu ke pengetahuan, beradu debat siapakah yang akan menang. Pada pendapat kamu, siapakah yang akan kena game, kena ganyang? Siapa yang akan lari tiba-tiba? Saya ingat ada satu video yang tular dulu, di mana Datuk Seri Najib Tun Razak ketika diinterview oleh satu agensi berita yang terkenal di seluruh dunia, tiba-tiba berdiri dan I don't know, dia kata no more. Aku baru baca tadi Twitter daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan komen-komen daripada peminat-peminat daripada yang menantikan debat ini memang agak hangat panas dan memang dinanti-nantikan seluruh Malaysia nampaknya. Salah satu mereka kata mereka pasti nanti Datuk Seri Najib Tun Razak bila ditanya soalan A, dia akan jawab B. Kata mereka lah. Tapi saya tak yakin macam tu juga terjadi kot. Datuk Seri Najib Tun Razak kan bekas Perdana Menteri Malaysia. Jadi sekurang-kurangnya beliau pun akan pandai juga, peta juga untuk berdebat. Ada 6 hari saja lagi untuk kita menantikan debat ini, debat of the century. Ini memang dinanti-nantikan, tak pernah berlaku. Lebih sedekat Datuk Seri Anwar Ibrahim menantikan cabarannya disambut, diterima oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Tetapi asik-asik saja, tak jadilah, tolaklah dan macam-macam lagi. Tapi kali ini kita akan melihat buku dan ruas bertemu muka, di mana Datuk Seri Najib Tun Razak akan bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mereka akan berentap di Matic untuk menentukan siapakah yang paling pandai di dalam berdebat. Yang saya tahu tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah digelar antara pendebat terbaik dengan Rafizi. Tuan-tuan dan puan-puan juga pernah memenangi debat nombor 2 jelah, tapi tak apalah, yang penting ada sejarah menang debat. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pendebat yang terbaik, antara yang terbaik di Asia. Memang diakui. Manakala Datuk Seri Najib Tun Razak, dia pula terkenal, lebih terkenal daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dikenali di Amerika Syarikat, dikenali di Arab, dikenali di Singapura, dikenali di mana-mana tempat. Kenapa dia dikenali? Kerana kes skandal 1MDB, penyelewengan kewangan paling teruk dalam sejarah sesebuah negara di seluruh dunia. Dia dikenali kerana dikaitkan. Walaupun pada ketika ini, of course, Datuk Seri Najib Tun Razak sudah dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan juga denda 210 juta ringgit Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kamu cuba komenlah. Pada pendapat kamu, siapakah yang akan menang debat ini? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kalah kantoi dan tersembam ke tanah? Ataupun Datuk Seri Najib Tun Razak akan menyesal pula? Menyesal kerana
dengan berani menerima cabaran daripada Rafizi. Las-las bukan Rafizi yang pula berdebat dengan Najib Razak, tetapi Anwar Ibrahim pula yang berdebat dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada hemat saya sekarang mereka berdua-dua belah pihak ini, Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, sedang sibuk untuk mempertahankan membuat persiapan, mencari maklumat, mencari mengkorek dokumen. Apa saja yang boleh dikorek, koreklah sampai korek. Nah, sampai korek, supaya mereka akan dapatlah mempertahankan pendapat masing-masing. Oke, so saya harap kamu semua tetap bertahan, menunggu sehingga 12 Mei ini. Oke, jadi persoalannya dua saja. Satu, siapa yang menang? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Soalan yang kedua ialah, kamu rasa jadikah? Ada 6 hari saja lagi, apa-apa boleh berlaku. Adakah tiba-tiba last minute tak jadi pula? Batal, cancel, tak tahulah apa pula alasan selepas ini. Okay? So, kamu boleh komen apa pendapat kamu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada sinarharian.com.my bertarikh 4 Mei 2022 bertajuk Desak Bubar Parlimen Awal Akibatkan Negara Kucar Kacir. Berita penuh. Ahli Parlimen daripada Padang Rengas iaitu Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz menegaskan UMNO perlu berhenti mendesak agar Parlimen dibubarkan dalam masa yang terdekat. Memetik laporan Awani pada Rabu, beliau berkata rakyat akan menghukum parti yang mengkucar-kacirkan kestabilan yang sedang dinikmati sekiranya UMNO mahu Parlimen dibubarkan ketika ini. Menurutnya lagi, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah turut bertita bahawa Seri Paduka Baginda menginginkan sebuah kerajaan yang stabil. Katanya, jangan setakat bila untung kita sebut tita raja, tetapi bila tidak menguntungkan kita akan buat berlupa, tidak boleh, katanya. Tambahnya lagi, jadi kita kena ingat, apapun tita daripada Yang di-Pertuan Agong itu memang ada. Mahukan kerajaan yang stabil, mahu negara stabil. Kalau kita langgar tita ini, maka betullah anggapan orang. Kita nak mengkucar-kacirkan keadaan yang sedang stabil sekarang. Kenapa perlu kucar-kacir di waktu aman dan stabil? Sekarang tidak ada apa-apa masalah, katanya lagi. Tambahnya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mentadbir negara dengan baik. Tidak ada masalah. Saya lihat alasan yang diberikan itu spekulasi sahaja ataupun diadakan sahaja, katanya. Selepas memperoleh kemenangan selesa dalam pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor, terdapat pemimpin daripada UMNO yang mendesak agar parlimen dibubarkan bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 PRU15 diadakan dengan segera. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi denyut nadi bergema di channel ini. Bye-bye.